diingatkan ya untuk mengambil perancangan mengajar ataupun kita panggil course outline daripada course outline daripada ULearn ya. Okey, supaya kamu mudah untuk melihat kuliah-kuliah yang akan dijelaskan kepada kamu setiap minggu ya. Pastikan, okey, pastikan kamu mengambil di dalam ULearn ya. Okey. Untuk kuliah hari ini pertama sekali, okey, 12 orang dah masuk. Lebih kurang ada 2 orang lagi belum masuk, okey. Untuk kuliah hari ini pertama kamu perlu lihat adalah dari segi modul dia. Ini dalam gambar. Okey, ini adalah modul, okey. Ini adalah gambar yang pertama itu adalah modul hubungan etnik, ya. Maksudnya, okey, maksudnya, okey. Maksudnya pelajar perlu mendapatkan buku modul hubungan etnik edisi kedua seperti yang dipaparkan dekat dalam kamu punya slide. Ya. Pelajar tidak dibenarkan untuk buat fotokopi tetapi pelajar boleh mendapatkan okey daripada pelajar-pelajar yang sebelum ini, okey. Dan juga kamu boleh membeli, tak silap saya, saya tak pastilah dahulu memang ada di jual di apa kita panggil dekat dengan bank tu, aktiviti pelajar tu. Ada dekat situ. Tapi saya tak pastilah sekarang ni. Dia ada ke tidak lagi ya. Tapi pastikan kamu mendapatkan sebab di dalam modul inilah akan dijelaskan daripada kuliah yang pertama sehingga kuliah yang keseluruhannya. 14 minggu. Walau bagaimanapun sekiranya kamu membaca buku ini, kamu mungkin terlebih faham sehingga kan buku itu akan membaca kamu. Why and how? Kerana buku ini majoritinya dia tak ada gambar-gambar interaktif. Ya? Gambar-gambar interaktif video-video akan disediakan di dalam ULearn dan juga akan disediakan di dalam nota-nota kuliah yang saya akan apa jelaskan kepada kamu setiap minggu. Itu. Supaya pelajar tidak terlalu bosan ataupun boring hanya dengan membaca buku ini semata-mata, tapi perbincangan isu-isunya banyak saya akan upload. Tapi belum saya upload lagi video masalah-masalah yang kita akan bincang di dalam ULearn. Okey, saya akan upload mulai minggu hadapan saya akan upload video dahululah. Okey, untuk minggu ini saya hanya baru masuk tadi adalah perbincangan. Selepas saya lecture ini kamu akan ada perbincangan di dalam ULearn. Perbincangan itu melibatkan tajuk tugasan kamu. Maksud dia aktiviti kamu untuk kuliah minggu kedua ini pastikan kamu siap tajuk tugasan dan juga kamu boleh bincang dengan kawan kamu dalam masa 40 minit masa terakhir nanti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tajuk tugasan. Sama ada kamu nak kekalkan dekat dalam Webex ini ataupun kamu nak keluar untuk perbincangan di luar sama ada di dalam platform ULearn. Saya dah create kat dalam forum tadi. Kamu boleh bincang. Okey, jadi tugasan hari ini 40 atau 45 minit terakhir, pelajar perlu siapkan pertama tajuk tugasan. Kemudian pelajar perlu berbincang proposal tugasan tersebut perlu ada apa? Pertama, tajuk. Yang kedua, pengenalan secara ringkas. Kita tak nak detail-detail. Ini proposal saja. Saya akan marking, tengok okey ke tidak, tambah baik, baru proceed dengan tugasan. Ya? Okey. Yang kedua, kamu perlu bagi objektif. Objektif perlu ada 3 saja. Tak nak 1, tak nak 2, tak nak 4, tak nak 5. Wajib compulsory 3 sahaja objektif. Okey, sekali lagi saya ulang. Tugasan perlu ada, proposal perlu ada 3 objektif.
Objektif ini macam mana nak tulis? Boleh tengok contoh-contoh sebab kamu final year, saya tak akan bagi macam adik kamu tahun satu diploma apa semua tu lah. Belajar sendiri, kendiri. Di mana kita just cakap saja, pelajar boleh tengok kat dalam kita panggil internet ataupun Google kan macam mana nak tulis proposal. Tak nak panjang-panjang, tak nak tulis tangan tapi type lah. Okey, boleh submit pada minggu hadapan. Ada masa eh. Di mana perlu ada tajuk, tajuk bincang hari ini, pengenalan ringkas saja, pengenalan berkaitan dengan tajuk. Kemudian objektif ada tiga. Pertama, mengenal pasti. Contoh eh, saya bagi keyword tu. Mengenal pasti. Ha, kamu sambung apa? Objektif kedua, mengkaji. Membandingkan perbezaan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam apa abad ke-21 di Malaysia. Contoh saya bagi itu. Ketiga, merumus ataupun menganalisis kesan daripada interaksi di antara masyarakat majoriti yang berada di Malaysia. Contoh, eh, contoh. Okay. Tajuk apa perlu buat? Tajuk perlu buat yang ada kaitan. Okay, tajuk perlu buat yang ada kaitan dengan ethnic relation ataupun hubungan etnik. Okay, subjek hubungan etnik adalah subjek wajib wajib diguna pakai dan dibuat di dalam bahasa Melayu. Rujukan kamu boleh dapat tak daripada English dan sebagainya? Boleh, tak ada isu. Tetapi perlu didraftkan semua everything. Okay, adalah kerana sekejap, dekat saya tanya. Okey. Eh, jadi secara tidak langsung, eh, kalau kamu lihat di sini, perlu ada pengenalan. Perlu ada objektif tiga. Pertama, mesti word pertama, perkataan pertama, mengenal pasti. Mengenal pasti apa? Mesti ada kaitan dengan tajuk kamu. Yang kedua, mengkaji. Ataupun kamu boleh pilih membezakan. Okay. Yang ketiga adalah merumuskan, meringkaskan, menganalisis. Pilih salah satu saja. Itu keyword-keyword yang perlu kamu guna pakai. Selain daripada itu, kamu kena masukkan juga kajian literatur ataupun kita panggil in English literature review. Literature review maksimum 8 perlu ada. Ambil daripada buku, jurnal, artikel, tak nak surat khabar. Tak nak. Eh, surat khabar, newspaper tak nak. Kita nak yang berkaitan dengan authentic and reliability. Kita nak yang betul-betul jurnal yang kamu ambil dalam pada ResearchGate. Jurnal yang kamu ambil dalam Google Scholar, jurnal yang kamu ambil daripada kita panggil Scopus dan sebagainya yang ada kaitan dengan tajuk kamu, ya? Okey. Yang keempat, kamu boleh masuk metodologi. Metodologi in English ada research methodology. Research methodology ini apa kamu nak pilih, sama ada kualitatif maupun kuantitatif. Kuantitatif, kamu mesti buat questionnaire. Questionnaire kamu tak boleh pergi jumpa orang tapi kamu boleh online. Ya? Buat questionnaire online Google Form, Google Doc, eh, macam tu. Okey, sama ada kamu pilih kualitatif, pilih salah satu sahaja. Kualitatif kamu temu bual. Eh, dalam keadaan sekarang, eh, kalau kamu nak temu bual secara maya pun macam tak berapa nak relevan. Baiknya kamu buat adalah kuantitatif, pancarkan terus kepada responden untuk menjawab soalan kamu, ya. Okey, itu adalah kuantitatif. Cerita sikit kenapa awak pilih metodologi ni, sesuai untuk apa, skop kajian kamu adalah siapa, pelajar UTM ataupun orang awam dan sebagainya. Itu adalah skop kajian. Okey.
Kemudian kamu masukkan juga adalah berkaitan dapatan kajian belum ada lagi. Tak perlu. Tak perlu masuk lagi. Proposal ni. Saya nak betulkan proposal kamu. Masukkan kesimpulan dan rujukan. Rujukan tak perlu cerita panjang-panjang. Tak mah. Masuklah. Buku dua, artikel dua dah mencukupi. Ya. Itu secara ringkas, okey, kamu kena buat 45 minit atau 40 minit yang terakhir. Okey, jadi kalau kamu lihat di situ, ia menunjukkan kepada kita bahawa kamu perlu buat perbincangan 45 minit yang terakhir melalui Webex ataupun Ulearn, ya. Okey, kalau kata kamu nak simpan data kamu, lebih baik kamu guna Ulearn because dia tak synchronize, dia acronize. Bila kamu nak masuk, bincang anytime lah ikut kamu. Ya? Tapi pastikan hari ini mesti submit kepada saya adalah tajuk dahulu. Proposal submit pada minggu hadapan yang saya sebutkan. Perlu ada pengenalan, perlu ada metodologi, perlu ada kajian literatur, perlu ada objektif, perlu ada pengenalan, perlu ada kesimpulan dan rujukan. Dah cukup. Ringkas saja. Lebih kurang 5 page. Saya dah masuk kat dalam perbincangan tugasan di dalam kuliah yang kedua. Dalam Ulearn. Masuk tadi. Okey. Okey, pelajar ada apa-apa nak tanya? Kalau kamu nak tanya, kamu boleh chat kat bawah ataupun kamu unmute-kan untuk kamu bertanya berkaitan dengan perbincangan tugasan. Okey. Ada tak nak tanya apa-apa berkaitan dengan perbincangan tugasan? Okey. Okey, ada. Ha, ada tanya. Tak ada. Tak ada eh? Okey. Kursus ada pelajar nak masuk. Bukan boleh senang-senang pelajar nak masuk kursus. Suka-suka hati saja pelajar-pelajar ni. Ya. Yeah. Sekejap. Hai. Okey. Kalau tak ada, saya teruskan kepada, okey, sebab kamu tahun 4 ya, kalau tak tahu boleh tanya. Saya tak nak nanti bila kamu apa, bila kamu hantar sangat teruk kualiti kamu. Kamu tahun 4. Nah, sebab itu saya buka sekarang untuk kamu bertanya. Jangan bila kamu hantar nanti terbalik kurang. Habis semua salah. Saya tak nak macam tu. Sebab kamu adalah pelajar tahun 4. Mesti matang berhujah. Mesti matang bertanya. Mesti matang untuk menguraikan sesuatu. Tak nak nanti semua faham, semua senyap bila hantar litang pukang. Tak betul. Saya tak nak. Sebab pelajar tahun 1 saya akan betul-betul train mereka kerana mereka adalah pelajar baru. Daripada STPM, daripada politeknik, daripada diploma masuk dia belum lagi matang. Tapi bagi saya apabila saya mengajar pelajar tahun 4, saya nak kamu sangat berfikiran kritikal. Kamu matang, kamu bijak menganalisis, bertanya dan sebagainya. Tak nak buang masa. Tapi kalau kamu bertanya kat dalam chat, saya boleh jawab. Okey, contoh Faris tanya, tajuk tu kita cari sendiri. Ya. Okey. Tajuk berkaitan dengan apa kamu cari sendiri adalah berkaitan dengan hubungan etnik. Bukan tajuk tu mesti ada hubungan etnik. No. Tajuk berkaitan hubungan etnik ini adalah yang kaitan dengan kamu punya course outline.
Kamu boleh menyentuh berkaitan isu-isu semasa COVID-19 dalam konteks hubungan etnik macam mana? Contoh, kamu boleh ceritakan pilih berkaitan dengan politik semasa merencat hubungan etnik dan perpaduan Malaysia. Satu analisis. Contoh, kamu boleh buat masalah-masalah kesalahfahaman agama dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Kamu boleh buat berkaitan dengan isu-isu pendidikan. Kamu boleh buat berkaitan dengan masalah sosial. Apa kaitan dengan hubungan etnik? Kamu boleh buat berkaitan dengan perpaduan. Kamu boleh buat berkaitan dengan ekonomi. Kamu boleh buat berkaitan dengan perlembagaan, undang-undang. Ramai orang hari ini tak apa faham, terutama orang politik lagi tak faham. Apa masalah yang dihadapi hubungan etnik hari ini? Adakah rencam? Sebenarnya tidak rencam. Yang merencamkan itu adalah orang politik. Sejauh manakah orang politik ini faham hubungan etnik ini? Ha, kamu boleh buat. Sebab kita belajar, kita boleh menghuraikan secara fakta. Kita bukan orang politik. Tapi kita perlu menjelaskan kepada pelajar-pelajar kita bahawa fakta ini betul, fakta ini tak betul. Fakta ini perlu dihayati oleh pelajar, fakta ini tak perlu dihayati oleh pelajar. Fakta ini perlu dianalisis oleh pelajar. Itu maksud dia. Bila kamu belajar hubungan etnik ini, semua kamu boleh bincang. Yang macam saya sebutkan tadi, politik, ekonomi, undang-undang, sosial, agama. Tapi macam mana kamu nak relate dengan hubungan etnik? Tak nak kamu pi ambil berkaitan dengan sejarah pendidikan saya nak buat. Tak mahu. Itu kamu boleh copy dan paste daripada mana-mana internet. Tidak bijak. Kita nak pelajar ini hayati hari ini apa masalah hubungan etnik yang kita hadapi dalam konteks Malaysia. Sejauh manakah hubungan di antara pelajar itu memberi ketidakselesaan dalam hubungan etnik? Sejauh manakah rencamnya masalah hubungan etnik di Malaysia? Adakah perpaduan yang kita capai hari ini dalam suasana yang cukup baik? Kita nak tak nak kata, oh cerita tajuk etnik, ambil hubungan etnik. Bukan gitu. Apa jua dalam perkara begini, sama ada kamu menyentuh soal perpaduan, ekonomi, politik, masalah semasa, okey, kesihatan, sukan, okey, pendidikan, sosial, agama, semua boleh. Sebab kamu, kumpulan kamu tak ramai. 15 orang, 14 orang sahaja, lebih kurang. 14 orang sahaja, jadi kamu boleh bincang setiap topik itu, isu-isu yang berbeza-beza. Saya akan melihat nanti. Pertama, bagi tajuk dahulu, kamu boleh akan share kat dalam saya punya WhatsApp nanti dahulu. Tajuk saja dahulu. Kemudian baru bila saya kata tajuk ni approve, kamu baru buat proposal. Jangan buat proposal lagi dalam perbincangan 40 minit ni. Cuma persediaan untuk proposal. Tajuk paling penting. Kalau tajuk kamu tak betul, semua hak lain tak betul. Penting tajuk dahulu. Sebab itu, okay, makanan dalam hubungan etnik boleh doktor? Tak mau. Tajuk tu dah biasa. Tahun satu boleh lah buat gitu. Kamu tajuk-tajuk yang rencam, Arif. Makanan dalam hubungan etnik boleh, doktor? Sekadar makanan, tak iya. Kamu tahun 4. Kamu tahun 4 ni tahun yang sangat busy. Kami memahami. Tetapi, kamu kena analisis apa masalah yang menjadi kerencaman dalam hubungan etnik hari ini. Makanan ni adik kamu tahun 1 boleh buat? Tak nak. Tak nak, Arif. Tajuk lagi. Boleh check kat bawah. Check kat bawah. Apa tajuk yang kamu rasa-rasa terfikir? 5 minit daripada sekarang. Okey, Arif dah bagi makanan dalam hubungan etnik. Saya tak nak. Tajuk-tajuk yang menjadi ingin kamu tahulah. Tajuk-tajuk yang saya nak belajarlah. Apa masalah? Apa kebaikan dalam hubungan etnik di Malaysia? Apa? Fikirkan. Macam mana? Check kat bawah. Okey, makanan dalam hubungan etnik boleh, doktor? Saya tak bagi tajuk tu.
tajuk tu tajuk macam budak-budak. Eh? Ha, tajuk yang apa kamu boleh tengok hari ini? Politik semasa sangat rencang. Awak tengok sekarang. Kejap si A kata, kejap si B kata, sekejap si D kata, sekejap si E kata. Remaja-remaja macam kamu lah, kalau kamu betul-betul serap apa yang dikatakan oleh kepimpinan negara, adakah sejauh manakah ia akan merosakkan negara? Kalau kamu tidak mempunyai ilmu pengetahuan, kamu tak faham bentuk dan tahap integrasi antara kumpulan etnik yang ada dalam konteks Malaysia, kamu terima saja apa berita daripada newspaper, berita daripada media massa, berita daripada YouTube, menyebabkan perkara itu dia akan jadi persoalan, masalah etnik lagi besar. Nah, sebab itu kita perlu melihat apa pelajar hari ini nak tengok. Apa masalah yang kita lihat, apa kebaikan dalam kita menelusuri hubungan etnik dalam konteks Malaysia. Eh? Ha, tulis kat bawah tu, saya bagi 5 minit. Ha, tulis kat bawah tu sebelum saya nak mula kuliah ni. Ha, tulis kat bawah tu. Check saja apa tajuknya. Okey, 5 minit daripada sekarang nanti kamu dah boleh apa tulis kat bawah. Eh? Okey, dah ada tajuk? Ha. Okey, Arif kata sosiopolitik dalam hubungan etnik. Dia sosiopolitik dalam hubungan etnik. Okey, apa maksud tu? Macam mana sosiopolitik dalam hubungan etnik? Ya? Ha. Apa maksud tu? Sebab dia sosio tu dia lain. Sosio tu dia menjelaskan berkaitan dengan sosial, politik berkaitan dengan politik. Ha. Apa maksud tu Arif? Mana sosial politik dalam hubungan etnik yang bagaimana kamu nak cerita? Ha, eh, bagaimana? Apa kamu nak cerita dalam sosial politik dalam hubungan etnik tu? Apa kamu nak cerita? Ha, eh? Okay, Razi, Rogini, Fatin Akila, Farahaini. Okay, perjiranan dalam hubungan etnik. Macam mana tu perjiranan dalam hubungan etnik tu? Okey, tak lagi. Pembangunan ekonomi dalam hubungan etnik. Okey, lagi-lagi saya nak tengok tajuk pelajar BMMW. Nak tengok how you criticize the current issue ethnic relation. Okey, perjiranan dalam hubungan etnik. Okey, lagi. Pembangunan ekonomi dalam hubungan etnik. Lagi. Sosiopolitik dalam hubungan etnik. Okey. Ha, bagi tajuk lagi. Wardah, Fatin, Nazira, Arif, Amirul Fitri, Faris, Khairul Hazim, John, Anderson. Okey, bagi tajuk. Ha, fikir-fikirkan untuk ahli kumpulan kamu. Okey. Sosiopolitik dalam sejarah keluarga dan pendidikan. Besar Arif. Kajian ni 2 tahun ni. Ha, awak ni kajian untuk memenuhi syarat sahaja. Dia kata makanan tak boleh. Okey, kekeluargaan apa? Farahaini,
Tajuk kamu ni macam pelajar tahun satu. Pelajar bukan tahun satu, darjah satu. Macam mana ni kekeluargaan apa Farah ini? Oh, ni belajar online cabaran kepada pelajar ni. Isu ekonomi dalam wabak COVID-19. Ha, nampak sikit. Nampak sikit. Ah, nampak sikit Azim. Tajuk biar nampak matang. Ya, bagus. Isu ekonomi dalam mendepani wabak COVID-19. Kaitan dalam hubungan etnik di Malaysia, suatu analisis. Baru nampak. Tak nak tajuk macam reja satu. Ha, tulis lagi saya nak tengok tajuk apa. Ha, tulis lagi. Ha, bagi pelajar yang dia tak nak tulis, dia nak bercakap pun boleh. Unmute-kan kamu punya mikrofon. Tak payahlah apa, ha, buang masa. Ha. Isu ekonomi dalam wabak COVID-19. Ha, boleh tajuk itu dibincangkan. Eh, ha, boleh. Okey lagi. Ha, dalam hubungan etnik ni, apa lagi tajuk yang menampakkan ada masalah? Menampakkan ada kesepaduan? Menampakkan hubungan yang begitu baik, tak ada apa-apa? Menampakkan dia ada masalah? Ha, itu yang kita nak melihat pelajar berfikir. Akilah tak tulis lagi, Razi tak tulis lagi, Camelia tak tulis lagi, Arif tak tulis lagi, eh? Okey. John Anderson tak tulis lagi. Okey. Cuba fikir-fikirkan. Kamu pelajar engineering, okey? Kamu tidak boleh meninggalkan subjek-subjek current issue ini. Bila kamu berada di apa alam pekerjaan nanti, dia akan jadi masalah. Sebab you hanya pandai bidang you saja. Bila current issue, you tak pandai nak membicarakan. Eh? Ha, ini adalah masalah-masalah yang akan dihadapi oleh Gen Y dan Z apabila dia berhadapan dengan social problem ataupun ethnic relation. Okay? Isu peningkatan pemandu mabuk di Malaysia. Okay? Lagi, apa kaitan dengan hubungan etnik? Isu ni adalah isu semasa. Bagus. Isu pemandu mabuk ni isu semasa. Bagus. Bagaimana awak nak kaitkan peningkatan pemandu mabuk ni dengan kaitan hubungan etnik? Bagaimana awak nak kaitkan pemandu mabuk ini dalam konteks agama? Orang bukan Islam dibenarkanlah meminum alkohol. Bincangkan. Orang Islam dibenarkan tak memandu di samping minum alkohol? Apa persoalan orang agama kata? Persoalan bukan orang apa berlainan agama kata. Ha, eh? Boleh dibawa perbincangan isu pemandu mabuk tapi kaitkan dengan hubungan etnik ni. Apa kaitannya? Okey? Ha, boleh Faris tajuk ni tapi kena kaitkan dengan hubungan etnik macam mana? Okey lagi? Tajuk apa lagi? Ramai ni, 14 orang. Tak boleh nak bagi idea. Pandemik COVID-19 rahmat kepada perpaduan negara. Okey? Pandemik COVID-19 bukan rahmat kepada perpaduan negara. Rogini, baiknya isu dan cabaran masyarakat pelbagai etnik mendepani pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 Rogini hari ini bukan sebagai satu rahmat semata-mata. Tapi dia banyak sebagai satu malapetaka sekiranya orang Malaysia tidak hadapi dia dengan betul. Ha, sebab itu bila saya tengok tajuk kamu, saya boleh hijack awak punya minda berada di tahap mana. Pelajar boleh berfikir dengan baik, pelajar boleh mencuba berfikir dengan baik, pelajar belum berfikir apa-apa masuk kelas pun ada. Eh? Ha, jadi Rogini, tajuk kamu ni boleh diubah suar melihat isu dan cabaran. Pandemik COVID-19 bukan sebagai satu rahmat semata-mata tapi dia banyak benda-benda yang membawa keburukan sekiranya kita tidak hayati betul-betul.
Sebab itu pandemik ini tidak diangkat lagi oleh Tuhan. Kerana ramai manusia hari ini banyak buat salah. Kerana ramai manusia hari ini banyak buat benda-benda tak baik, Tuhan tak akan angkat lagi. Manusia belum kembali kepada agama, Tuhan tak akan angkat dan Tuhan tak akan bagi. Awak tengoklah vaksin. Sebab itu, isu pandemik COVID-19 ni cantik dibincangkan dalam hubungan etnik. Cantik. You modified saja. Wardah Sufina belum lagi memberi cadangan apa-apa. Farah Aini belum lagi memberi. Muaz belum lagi. Amirul belum lagi. Tag kat bawah itu. Apa benda? Kalau kamu ada ni, kamu unmute-kan. Sebab ni baru kelas kedua. Kelas ketiga nanti sekiranya pelajar tak nak cakap, saya akan bagi kamu bercakap. Jangan kamu duduk diam saja, boring. Saya pun akan habis kelas lebih awal. Kalau tak interaktif dengan pelajar, tak ada feedback pada pelajar, ajar apa ni? Ajar orang mati ke? Tak bunyi suara ni? Kita tak nak gitu. How on the line is deliver your knowledge is very important. How your student give feedback. While you duduk diam, membisu saja, tak payah masuk kelas lah. You belajar sendiri. Pentingnya bila pensyarah bertanya pada kamu, kamu perlu menjawab. Itu adalah adab pembelajaran online. Perangi COVID dengan kerjasama perpaduan. Ya, boleh dibetulkan rogi ni. Okey, boleh dibetulkan. Sebab awak buat, saya kata, adalah perangi COVID-19 dengan kerjasama perpaduan. Macam mana awak nak kerjasama perpaduan? Boleh. Kalau awak ambil satu pandemik COVID-19 tu, awak ulas dengan ahli kumpulan awak. Boleh. Okey, saya nak tunggu yang lain lagi. Mana lagi tak bercakap, nanti saya tak nak. Saya nak stop awal kelas kamu hari ni. Tak minatlah, tak menarik. Bila pensyarah bertanya, kamu kena menjawab. Bukan kamu pergi duduk kat cafeteria, kamu duduk kat dapur kamu, kamu buka saja Webex. No. The knowledge, how you gain knowledge, you understand what pensyarah itu bertanya kepada kamu. Bila kamu tak tahu, kamu boleh kata, madam, saya kurang jelas lah. Boleh madam explain sikit? Saya boleh bagi tahu kepada pelajar. Madam, saya kurang faham lah. Baik, saya akan explain pada kamu. Tapi kalau kamu duduk diam, masuk dia kamu ni, masuk kelas, nak dengar lecturer je. Boleh tentu lagi kamu duduk ada ni kat dalam webex ni, kalau saya boleh suruh buka ni. Boleh tentu lagi. Make sure you understand. Ni sebelum masuk kuliah lagi ni, baru bincang tajuk. Baru bincang tajuk. Sebab itu online ni is not easy. Lecturer tanya, kamu jawab. Kalau kamu ada masalah, bagi tahu, madam, saya ada masalah ni, madam. Tak boleh nak jawab. Saya ada masalah dari segi internet ke apa. Tak apa, boleh. Okey. Fatin Akilah kata, seberapa penting pendidikan etnik perlu dipelajari diketahui orang ramai. Tajuk kamu ke tu, Fatin? Seberapa penting pendidikan etnik perlu dipelajari diketahui orang ramai? Tajuk kamu ke tu, Fatin? Ke awak nak tanya ke apa ni? Seberapa penting pendidikan etnik perlu diketahui orang ramai? Tajuk kamu ke tu, Fatin? Ke awak nak tanya ke apa benda? Okey, Amirul Fitri, kepentingan komunikasi bahasa Melayu untuk interaksi sesama rakan sekerja. Kepentingan komunikasi bahasa Melayu, okey? Kita panggil bukan kepentingan komunikasi bahasa Melayu. Awak buat ni adalah kepentingan penggunaan bahasa rasmi. Untuk interaksi sesama rakan bekerja. Tajuk ini boleh dibuat tapi ulas sedikit bagi sesuai. Bukan komunikasi bahasa Malaysia. Awak nampak tu? Sekarang kita tak panggil bahasa Malaysia. Perlembagaan kamu menyatakan bahasa apa? Bahasa Melayu. Tak kata bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia tak ada. Kita adalah rakyat Malaysia. Bahasa rasmi kita adalah bahasa Melayu. Dan
bahasa ibunda boleh diaplikasikan, bukan bahasa Malaysia ya. Kalau kamu rujuk di dalam buku adik-adik kamu belajar dalam sistem KBSM, sekarang dia panggil bahasa Melayu. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai sekolah pra-universiti panggil bahasa Melayu. Dia tak ada bahasa Malaysia ya. Amirul, betulkan tajuk kamu. Eh? Okey. Fatin Akilah jawab pula. Okey. Isu politik adakah membangkitkan semangat perpaduan kaum memecah belahkan etnik? Okey. Tajuk kamu, isu politik adakah membangkitkan semangat perpaduan kaum atau memecah belahkan politik? Okay. Tajuk kita tidak boleh buat negatif ya. Ha, okey, contoh kamu bagi. Isu politik adakah membangkitkan semangat perpaduan kaum atau memecah belahkan etnik? Ha. Memecah belah tu adalah dalam konotasi negatif. Bila kita bincang isu politik, awak kena spesifikkan berkaitan dengan apa. Walaupun dalam tu awak akan ceritalah. Ada pecah belah ke, ada masalah ke, boleh cerita. Tapi tajuk tu jangan bunyi negatif. Contohnya mungkin kamu lihat, cabaran semasa penghayatan politik dalam menyatu padukan masyarakat Malaysia dalam konteks hubungan etnik, contohnya. Eh, itu boleh diubah sesuai lagi. Okey. Muhammad Arif, isu perkauman dalam hubungan etnik. Okey. Isu perkauman ni dia terlalu general. Apa yang awak nak ceritakan? Eh, isu perkauman. Sebab dalam konteks kita hari ini, isu perkauman tu ada. Tapi orang yang memainkan isu perkauman ni bukan masyarakat, bukan individu, bukan rakyat. Orang politik. Ha, sebab itu bila kamu bincang isu perkauman ni yang duk membangkitkan perasaan marah orang, individu ataupun masyarakat kerana ahli politik. Sebab itu pentingnya ahli politik itu ada ilmu apabila dia nak bercakap. Ada tak masalah perkauman dalam konteks Malaysia kita hari ini? Ada. Tak dapat dinafikan. Tapi macam mana awak nak hujah parti politik mana yang dia suka memomok-momokkan isu perkauman? Boleh buat. Sebab kamu belajar. Tak ada kamu nak pergi cerita ke ahli politik ke? Tidak. Cuma kita nak bagi pencerahan kepada pelajar kita. Belajar hubungan etnik ini untuk kamu dapat ilmu. Nak lihat mana yang baik kita ambil, mana yang buruk kita tinggal, mana yang buruk kita jadikan sempadan, mana yang baik kita apply dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tak ada ilmu, mudah orang cucuk-cucuk kita macam lembu dicucuk hidung. Follow je. Ha, eh? Ha, yang itu kita tak nak. Eh? Okey, tajuk lagi. Faris bagi lagi. Perjiranan dalam hubungan etnik, contoh toleransi setiap kaum antara satu sama lain di dalam kawasan perumahan. Okey. Tajuk perjiranan dalam hubungan etnik itu ayat bahasa Melayu Faris tak betul ya. Perjiranan tak ada. Eh? Kejiranan. Ya. Eh? Kejiranan. Tapi kamu nak lihat, contoh kamu dah bagi toleransi setiap kaum antara satu sama lain di dalam kawasan perumahan. Boleh kamu boleh lihat. Tapi kamu nak lihat kat mana? Perumahan mana? Boleh. Eh, kamu kena sebab kajian ni kita nak melihat sejauh mana etnisiti itu berlaku dalam konteks realiti perumahan. Kita tengok hari ni perumahan kan dia ada fasa 1 bumi putera. Fasa 2 bukan bumi putera. Biasanya mereka tidak bercampur gaul. Ada juga taman yang bercampur gaul. Keharmonian berlaku antara etnik. Boleh kalau kamu buat tajuk ini tapi kamu olah bukan perjiranan. Bahasa tak betul. Eh? Okey, Wardah bagi. Hubungan etnik di Malaysia dari perspektif Islam. Okey. Kamu boleh buat bagaimana hubungan etnik di Malaysia dari perspektif agama yang berbeza. Tak mau buat Islam saja. Orang India kata apa? Hubungan etnik. Orang Cina kata apa? Kita tak nak tengok sengit sebelah. Islam saja. Tak. Awak boleh buat tajuk ini tapi melihat perspektif yang berbeza dari pelbagai agama dan budaya. Kemangkan sedikit.
Okey. Kita lihat kepentingan hubungan etnik di Malaysia dalam perspektif agama yang berbeza. Dalam tu cerita agama apa? Islam kata apa? Agama Buddha kata apa? Agama Hindu kata apa? Agama Kristian kata apa? Ha, awak boleh buat. Eh? Okey. Rogini bagi COVID-19 dan Malaysia Baharu. Okey. Okey. Maksud dia, Rogini awak kekalkanlah tajuk COVID-19 awak tu. Tapi bukan tajuk begitu. COVID-19 dan Malaysia baru. Ha, Malaysia tak ada baru, tak ada lama. Malaysia tetap macam sekarang. Apa yang Malaysia kamu nak melihat? How the paradigm Malaysia itu dalam konteks semasa sekarang. Malaysia baru tak ada. Tu Malaysia baru orang politik yang cakap. Eh? Malaysia daripada dahulu kini adalah macam sekarang. Apa yang kita nak lihat? Perubahan masyarakat pelbagai etnik. Perubahan pendidikan. Perubahan ekonomi. Perubahan dari segi sosial. Boleh kamu sentuh kat dalam tu, eh? Ha, eh? Okey, lagi. Kesan modernisasi ke atas hubungan etnik, eh? Kesan modernisasi, Arif. Apa maksud awak tu? Eh? Apa maksud awak tu? Modernisasi macam mana? Ha, eh? Awak cuba buat sedikit. Okey, Farah ini kata cabaran dalam pendidikan bagi menyatupadukan hubungan etnik. Ya, boleh difikirkan tajuk ini. Boleh difikirkan. Apakah cabaran dalam awak buat begini Farah ini, cabaran dalam falsafah pendidikan dalam menyatupadukan hubungan etnik. Awak tengok. Falsafah pendidikan kata apa? Tapi alhamdulillah. Tapi realisi semasa berlaku ataupun tidak? Tak berlaku. Contoh dia, eh? Ya. Boleh kekalkan tajuk ini tapi kena bincang. Eh, kena bincang dengan ahli kumpulan. Kesan modernisasi ni macam modernisasi ni dia general. Apa benda modernisasi? Lainlah awak buat. Impact. Ledakan teknologi Internet of Thing dalam menyatupadukan masyarakat Malaysia pelbagai etnik. Satu kajian awal. Ha, cantiklah tu. Hari ini orang duk cerita, dapat WhatsApp. Orang Melayu mengata orang Cina. Orang Cina dapat WhatsApp. Pergi letak BABI kat masjid. Orang India membawang orang Melayu. Orang Cina membawang orang India. Itu apa tu? Kesan ledakan teknologi. Boleh percaya tak? Ha, buat kajian. Ha, tu baru betul semasa. Tak nak pergi kajian-kajian yang tak semasa. Eh, ha, kita nak tengok COVID-19 semasa. Pencemaran. Apa kaitan dengan politik. Adakah orang politik ni cakap pencemaran begini-begini-begini tapi dia buat juga bangunan demi kepentingan individu-individu tertentu, demi politik tertentu nak mengekalkan jawatan, dia buat pembangunan tapi tidak menjaga aspek apa? Perparitan, aspek dari segi keselamatan. Boleh buat? Kesan modernisasi ni macam terlampau general. Kita nak apa yang Malaysia hadapi sekarang, ya? Malaysia hadapi sekarang adalah suatu yang sangat baik untuk dibincangkan, ya? Okey. Saya dah dapat beberapa tajuk yang apa pelajar bagi tu. Okey, bagus. Mana pelajar yang tak cakap lagi, kita tunggu minggu hadapan semua kena bercakap. Ya? Kita tunggu minggu hadapan. Sebab kamu belajar ini, kamu perlu banyak bercakap. Contohnya, bila saya tegur pelajar, Fatih Akilah, dia mula dapat idea. Dia mula dapat idea. Amirul, dia mula dapat idea. Dia mula dapat idea. Melalui apa? Melalui chat yang saya tengok. Maksudnya dia dah mula apa? Dia dah mula zoom in subjek ini dalam minda dia. Ha, saya boleh tengok ni. Ha, Arif, dia bagi begini. Ha, Faris Aiman, ha, berapa kali dah dia bagi? Ha, eh? Ha, Wardah Sufina, dia dah bagi idea. Saya tambah baik.
Barulah berjalannya otak kamu sepanjang kuliah ni. Kalau tidak, awak duduk je makan nasi ke apa ke depan tu sambil duduk dengar lecturer bercakap. Itu zaman lama telah berlalu. Zaman sekarang, you kena reflect apa kamu belajar supaya kamu lebih faham. Okey. Rogini, dia tak berhenti-berhenti memberi idea COVID-19 dia. Tak apa, mencuba. Cuba berfikir. Bagus. Okey, Fatin Akila, okey. Arif, Farah Haini, dia cuba bagi. Ada yang tak ada bagi apa langsung tu. Dia belum lagi berfikir. Dia belum lagi zoom kat dalam minda dia. Ya? Siapa yang dah bagi ni, dia mula ingin belajar untuk mendalami, menjiwai subjek ini. Selepas tu dia dah mula sikit-sikit nak faham. Itu pentingnya. Macam mana lecturer hijack kamu? Ada yang lecturer dia hijack kamu dengan negatif. Ada lecturer yang dia cuba hijack dengan negatif tapi dia nak tengok cara kamu bertindak. Ada orang pelajar tak boleh buat apa. Dia duduk diam je. You hijack lah dengan negatif pun. Bukan tujuan pensyarah itu nak menegatifkan pelajar. Tapi nak bagi kamu mula react. Mula react. Sebab pelajar teknikal ni dia kadang-kadang dia teknikal sangat. Dia tak boleh fikir di luar kotak. Macam social science ni dia memang hujah dia lebih. Macam orang teknikal 1 plus 1, 2. Dari segi matematik, orang social science pun 1 plus 1, 2. Tapi 1 plus 1 ni kalau dalam konteks social science dia boleh jadi 4, dia boleh jadi 5, dia boleh jadi 6. Dia boleh potong, 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 potong. Maksud dia how you elaborate the knowledge itu menjadi dia mencapah. Menjadi dia lebih berkembang. Menjadi dia lebih terhurai. Kita tak nak pelajar itu terlampau jumud. Berfikir itu je. Sebab ethnic relation ni kamu kena berinteraksi. Bukannya teori. Teori saja kamu tak akan faham. Kamu baca buku pun belum tentu kamu faham. Lainlah buku yang akan baca kamu. Kerana dia tak ada gambar. Tapi pelajar teknikal kita kena bagi gambar supaya dia lebih visual knowledge yang dia kena belajar, ya? Okey. Okey, saya berhenti dekat situ dahulu. Pelajar dah bagi beberapa tajuk ni. Kemudian kejap lagi dalam 40 minit kamu berdiskusi dengan rakan-rakan kamu sendiri. Yang penting ambil tajuk dahulu, nanti bagi tahu kat dalam WhatsApp, kumpulan-kumpulan. Saya minggu ni saya akan type lah nama-nama kamu dan saya akan pancar balik betul tak nama-nama kumpulan kamu yang kamu pilih. Dan tajuk dah ada, minggu depan dah kamu boleh cari. Saya dah betulkan proposal, kamu dah boleh buat tugasan kamu. Ya, okay. So kita terus pergi kepada kuliah hari ini. Okay. Kuliah hari ini baru masuk gear ni, baru masuk gear. Iaitu bab yang kedua. Bab yang kedua ini baru masuk kalau kamu lihat di dalam kamu punya perancangan mengajar Malaysia kesepaduan dalam kepelbagaian. Malaysia dalam kesepaduan dan kepelbagaian, ya. Maksud dia di sini Malaysia kesepaduan dalam kepelbagaian ini adalah tengok Malaysia. Ingat negara Malaysia. Apa maksud sepadu? Sepadu tengok tangan saya macam ni. Dia saling memerlukan di antara satu dengan yang lain. Dia saling memerlukan di antara satu dengan lain. Tapi hari ini ethnic relation ada yang begini. Ethnic relation kita ada yang renggang hari ini begini. Ada yang dia saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Secara tak langsung nilai-nilai bersama itu akan wujud. Itu pentingnya. Okey. Kemudian kamu boleh lihat tangan itu ada untuk pelajar ingat. Kita perlu bekerjasama, kita perlu sehati sejiwa, kita perlu memahami, kita perlu toleransi, kita perlu tolak ansur. Kita perlu. Okey? Saling kenal mengenali antara satu dengan yang lain, itulah nama dia unity in diversity. Kesatuan dalam kepelbagaian.
Apa maksud kesatuan dalam kepelbagaian? Kita berbeza etnik Melayu, Cina, India, Bidayuh, Kadazan Dusun, Dayak. Okey? Orang asli, orang Siam dan sebagainya. Tetapi orang Cina, orang India dan sebagainya, tetapi kita mempunyai keunikan bersama untuk kita kongsi. Ya? Dalam konteks apa? Kamu tengok gambar kat bawah. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Sikh. Ya? Untuk kita menjadi bangsa Malaysia, ya? We celebrate unity in diversity. Eh? Okay. Okay. Okay, itu baru gambar. Nak bagi kamu faham. Okay, seterusnya. Okay. Untuk kuliah hari ini, tiga perkara pelajar perlu faham. Tiga perkara. Pertama, kita akan jelaskan konsep perpaduan dalam kepelbagaian itu bagaimana. Yang kedua, kita akan jelaskan, okay, konsep kesepaduan, eh, masyarakat pelbagai etnik itu bagaimana. Dan juga kita akan jelaskan bagaimana dinamika sejarah hubungan etnik. Tapi dalam course outline kamu, dia ada kesepaduan sosial, akomodasi, akulturasi, amalgamasi, asimilasi. Saya akan cerita dalam kuliah minggu depan. Yang ini saya tak masukkan lagi. Tapi penyelaras dah bagi akomodasi, akulturasi, amalgamasi, asimilasi. Saya tak masuk lagi. Minggu depan baru saya akan masuk dengan konsep-konsep ini, termasuklah prejudis, stereotip dan sebagainya. Ya? Okay, pelajar faham yang ini dahulu. Okay. Seterusnya, dari segi pengenalan akan didedahkan kepada, okay, bentuk model hubungan etnik, tahap tingkat etnisiti antara kumpulan etnik. Eh? Apa yang pelajar perlu fahami adalah bentuk hubungan etnik yang kita duk bincang-bincang nak buat tajuk tadi. Tahap macam mana? Tahap dia selesa, tahap dia baik, tahap dia sederhana, tahap dia semakin teruk, tahap dia dah kronik. Kita akan lihat kumpulan etnik di antara Melayu, Cina, India dan sebagainya. Pelajar perlu belajar analisis. Analisis ini dia tahap dia yang keempat. Tahun empat ni memang analisis lah. Dia tahu-tahu-tahu kemudian dia analyse. Contohnya, dia tahu masyarakat Malaysia ada Melayu, ada Cina, ada India dan golongan minoriti, rakan-rakan kita yang berada di semenanjung Malaysia, Baba Nyonya, Cetiak, Portugis dan juga rakan-rakan yang kita berada di Sabah dan Sarawak. Kemudian dia analyse. Dia tengok, oh, di taman saya okey lah. Orang Cina, orang Melayu, orang India boleh bercakap. Taman saya tak okey lah. Orang Melayu tak tegur orang Cina. Orang Cina tak tegur orang Melayu. Orang Cina tak tegur orang India. Orang India tak tegur orang Melayu. How you analyse? Ha, tu dia mula analyse tu. Taman saya? Taman saya Amirul kata okey. Sebab kami dah biasa dididik. Uncle, auntie, pakcik, makcik semua kami kenal. Okey, John Anderson pula kata, taman saya okey, ada yang tak okey. Okey, Khairunnisa Azim kata, taman saya macam tak okey lah. Saya pun tak kenal masyarakat-masyarakat lain yang duduk di taman saya. Itu yang dinamakan how you analyse melalui apa yang you ada knowledge dengan kamu belajar hubungan etnik yang secara theoretical ini. Nah, itu pentingnya, eh. Okey, dalam kamu belajar kuliah hari ini, pertama perlu ada modul, ada buku. Nah, dapatkan macam saya kata tadi. Yang kedua, kamu lihat rencamnya kepelbagaian masyarakat daripada gambar-gambar. Uniknya Malaysia ini ada macam-macam makanan. Nah, eh, makanan macam-macam. Nah, ni tahun satu saya bagi dia buat assignment ni. Baik dia baru. Tahun empat tak perlu fikir ni. Kamu kena fikir lebih besar. Apa masalah? Sebab kamu bakal keluar bekerja. Takkan nak tengok sekat makanan je. Ha, eh? Kamu tengok apa isu orang bincang di kedai kopi mengenai politik. Apa isu orang kata hari ni ekonomi.
Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin, orang sederhana secara sederhana. Ha, itu how you analyze. Keluarga saya ni memang ada masalah kewangan. So you analyze dengan keadaan hubungan etnik ni betul tak? Masyarakat Malaysia hari ini ekonomi didominasi oleh kaum Cina. Betul tak orang Melayu semakin miskin? Betul tak orang India sederhana dan banyak miskin? Betul tak etnik-etnik yang datang daripada penjajahan imigran ini telah menguasai ekonomi negara kita? Itu apa kita panggil? Analyze. Nah, tengok kepada keluarga kita. Tengok kepada keluarga jiran kita. Tengok kepada rakan-rakan kita yang berada dalam satu kelas. Oh, dia anak golongan sederhana. Dia anak golongan yang berpendapatan B40. Dia anak golongan elite. Dia anak golongan U40. Dia adalah M40. Why? Bukan kita kelompokkan mereka. Ini dasar negara telah buat. B40 itu adalah below 40. Kenapa? Kerana gaji suami isteri isi rumah di bawah 3,000. M40, M itu middle. Gaji suami isteri isi rumah 3,000 ke atas sehingga 7,000. Okey? U40, upper 40. Gaji suami isteri isi rumah 7,000 ke atas. Kenapa dia kelompok begitu? Supaya nak melihat pendapatan per capita negara kita dengan masalah yang kita hadapi dengan COVID ini, dengan ethnic relation kita ada ini, ada tak gap jurang ekonomi antara etnik? Nah, kita nak tengok itu. Oh, kita kena betul-betul belajarlah supaya besok kita boleh keluar daripada kepompong kemiskinan, kita boleh mengubah diri kita, kita boleh mengubah keluarga kita menjadi keluarga yang hidup dalam keadaan yang sederhana. Keluarga kita, kita boleh mengubah kerana dengan ilmu kita dapat ini, ubah menjadi keluarga yang menjadi kita panggil selesa hidup. Jadi kita belajar daripada mana? Daripada model hubungan etnik ini, dan seterusnya kita tengok juga language, bahasa. Ha, kamu tengok yang saya bagi ni macam-macam bahasa ada. Bahasa Urdu ada, bahasa Tamil ada, bahasa Cantonese ada, bahasa Jepun ada, bahasa Melayu ada, bahasa Arab ada. Ha, bahasa macam-macam ada. Spanish ada. Di mana di sinilah kita lihat uniknya hubungan etnik kerana disulami dengan kepelbagaian bahasa. Ha, pelajar pun kalau dapat menguasai lebih daripada satu bahasa, dia hebat. Tapi pelajar duduk di Malaysia tapi tak boleh menguasai bahasa Melayu, bermasalah. Kamu lihat bagaimana negara Jepun, kenapa bangsa dia berjaya, dia boleh tak kira etnik apa, dia mesti faham bahasa rasmi dia, iaitu bahasa apa? Jepun? Ha, Jepun bahasa apa? Siapa boleh apa type? Jepun menggunakan pakai bahasa apa? Bahasa yang wajib rakyat dia faham. Bahasa apa? Ha, siapa boleh type dekat chat tu? Jepun bahasa dia bahasa apa? Bahasa Inggeris? Jepun. Jepun. Bahasa apa? Jepun. Jepun tak guna bahasa Inggeris. Maaf. Good. Bahasa Jepun. Ya. Yeah. Bahasa Jepun dia bahasa apa? Ha, bahasa Jepun lah. Penulisan dia katakana dan hiragana. Ya. Yeah. Dia tak pakai bahasa. Ha, tu tulisan dia. Nihongo apa semua tu. Dia tak guna bahasa Inggeris. That's why Jepun berjaya bukan kerana bahasa Inggeris. Jepun sangat mengagungkan bahasa dan bangsa dia. Sebab itu dia hebat. Kita wajib belajar bahasa Inggeris, bukan kita agungkan bahasa orang. Kita wajib belajar bahasa Mandarin untuk kita nak menguasai kepelbagaian ilmu. Kita wajib belajar bahasa Arab untuk kita menguasai kepelbagaian ilmu.
Contohlah kita kata dalam bidang medik. Ibnu Sina telah keluar buku atik dia itu yang digunapakai oleh orang-orang barat sekarang. Kerana orang-orang barat yang mengambil ilmu-ilmu medik yang kita sekarang duk pergi ke hospital, doktor-doktor guna itu banyak daripada kajian Ibnu Sina. Scholar Muslim. Contoh. Sebab apa? Orang-orang dahulu pandai pelbagai bahasa, baru dia boleh jadi scholar. Macam kita lah. Kita boleh bahasa Arab, kita boleh bahasa Mandarin, kita boleh bahasa Jepun, kita boleh bahasa Melayu, kita boleh bahasa, kita panggil bahasa apa lagi? Bahasa Siam. Contohnya, macam-macam bahasa kita boleh. Kita boleh menakluki negara. Sebab itu orang-orang sekolah barat dan sekolah Islam dahulu, sarjana barat, sarjana Islam dahulu, dia boleh menguasai lebih daripada 8 bahasa dunia. Sebab itu hari ini kenapa masyarakat Malaysia apabila graduan keluar je tak dapat bekerja? Salah satunya lacking daripada bahasa. Bila interview guna bahasa Inggeris tapi dia tak pandai bahasa Inggeris, susah nak dapat kerja. Tapi CGPA dia bagus, 3.7. Payah nak dapat kerja hari ini. Sebab itu kamu kena tengok dalam konteks hubungan etnik ini, kamu kena pandai bahasa. Kamu kena pandai tahu makan masakan Cina, masakan Melayu, masakan Indonesia, masakan Siam, masakan Barat, masakan Indonesia, masakan Jawa dan sebagainya. Baru kita boleh menjiwai ethnic relation dalam konteks Malaysia, ya? Okay, seterusnya. Okay. 12 suku saya berhenti untuk memberi laluan kepada kamu perbincangan dalam ahli kumpulan. Okey. Dalam kamu nak mempelajari kuliah hari ini, kamu akan melihat dalam pelbagai aspek. Antaranya kita dah cerita tadi budaya makan, budaya-budaya secara ringkas. Kita boleh lihat dari segi ekonomi secara ringkas tadi, kita boleh lihat juga dari segi kelas. Kelas ini status kita. Kita berada di golongan yang macam kata B40 saya sebutkan tadi, M40 ataupun U40. Ataupun kita boleh juga melihat kepada golongan sederhana, golongan miskin, golongan atasan. Ya, itu maksud dia. Kenapa kita kena belajar? Supaya kita nak menyelami hubungan etnik ini. Dia macam mana nak jadi kita hidup dalam keadaan yang senang? Macam mana kita nak jadi kita hidup dalam keadaan yang selesa? Macam mana kita nak memahami rakan-rakan kita daripada pelbagai agama dan budaya? Macam mana kita nak pandai berkawan dengan rakan-rakan kita daripada pelbagai kelas, pelbagai agama, pelbagai gender, pelbagai penggunaan bahasa? Itu maksud dia. Selain daripada itu, kita lihat juga kedudukan sosioekonomi yang seperti kita jelaskan tadi. Saya sudah bagi contoh. Okey, ini adalah dalam aspek perpaduan. Macam mana kita nak lihat proses hubungan etnik ini? Dia nak menyatupadukan anggota masyarakat itu, individu, masyarakat dan juga negara untuk memahami ideologi negara. Ideologi negara ini dia berpaksikan kepada undang-undang negara yang kita panggil perlembagaan. Ada topik-topik perlembagaan yang kita akan belajar nanti, iaitu kuliah yang kelima. Kan kita akan sentuh. Okay. Untuk kuliah hari ini kita ringkas saja dahulu, iaitu kita nak membentuk identiti masyarakat Malaysia ini dengan nilai bersama walaupun kita berbeza. Iaitu kita panggil unity in diversity ataupun kita panggil perpaduan dalam kesatuan. Satu bangsa, satu agama, satu bahasa, satu negara. Satu bangsa, satu agama, satu bahasa, satu negara. Ingat yang itu. Okay. Kesebaran sosial ini boleh difahami dengan jalinan hubungan kerjasama antara kaum, kelompok. Kita berkongsi aktiviti budaya, kita pinjam-meminjam unsur-unsur budaya. Apa maksud pinjam-meminjam? Contohnya, kita pinjam makanan orang.
Hari ini orang Melayu, orang Cina, orang India dan semua etnik boleh makan makanan Western food. Contoh Pizza Hut, contoh KFC, contoh McDonald's, contoh apa lagi? Banyak lagi lah. Hard Rock Cafe. Contoh macam-macam bunyinya. Apa Brother John? Ah, macam-macam lah. Ya. Yeah. Contoh lagi. Kita kongsi lagi. Kita kongsi bahasa. Bahasa apa? Kita macam-macam bahasa kita ada. Percampuran bahasa. Bahasa Arab. Kita panggil televisyen. Dia pinjam daripada bahasa Arab. Televisyen. Kita pinjam bahasa orang putih. Ya. Yeah. School tu sekolah tu. School lah. Kita pinjam lagi bahasa Sanskrit. Datang daripada pengaruh Hindu-Buddha. Iaitu apa? Alkisahnya. Bermula. Arakian. Bersemayam. Beradu. Itu semua kita pinjam daripada Sanskrit. Raja-raja kita sekarang semua guna beradu. Beta. Ah, tu. Semuanya bahasa Sanskrit. Kita pinjam bahasa daripada bahasa Cina. Iaitu Lauteng. Rumah atas. Kita panggil Loteng. Bahasa Melayunya. Kita melayukan bahasa. Pinjam daripada bahasa Cina. Lauteng. Rumah atas. Orang Cina panggil. Kita panggil Loteng. Dimelayukan. Kita pinjam lagi bahasa apa lagi? Bahasa Arab. Nama-nama orang Melayu hari ini majoriti pinjam daripada bahasa Arab. Tapi kita tak pinjam daripada orang-orang India dengan orang-orang Cina. Itu maksudnya kekuatannya dalam ethnic relation ini. Kita hubung jalin dalam budaya. Kita tak jalin dalam agama. Agama tak boleh jalin. Hanya faham saja. Agama tak boleh jalin ya. Budaya boleh jalin. Apa maksud dia? Asimilasi budaya. Orang Melayu faham budaya orang Cina. Orang Cina faham budaya orang Melayu. Orang Cina faham budaya orang India. Orang India faham budaya orang Melayu. Orang Melayu faham budaya orang Sarawak. Orang Sarawak faham budaya orang India, orang Cina, orang Melayu. Orang Kadazan Dusun faham budaya orang Portugis dan sebagainya. Kita kongsi budaya orang lain tapi kita tak asimilasi agama. Agama memang sampai bila-bila kita tidak boleh campur aduk. Agama Islam dia ada filosofi dia. Agama Buddha dia ada filosofi dia. Agama Kristian dia ada prinsip dia. Agama Hindu dia ada prinsip dia. Agama animisme, dinamisme dia ada prinsip dia. Agama pagan dia ada prinsip dia. Agama tidak boleh asimilasi. Dia hanya akomodasi. Faham saja. Okay. Itu adalah jalinan kerjasama antara masyarakat dalam unsur budaya. Bagaimana pula dengan putaran ekonomi dan pasaran? Kita dah cerita. Detail kita akan cerita dalam bab ekonomi. Bab ekonomi akan disentuh dalam kuliah yang keempat. Ya, kat sini kita tak sentuh. Okay. Dalam kita cerita perpaduan dalam kepelbagaian ini, pelajar kena faham apa dia psikologi sosial. Apa dia antropologi and sosiologi. Apa ontologi? Okey. BMMW biasa dengar tak perkataan ontologi sebelum ini? Antropologi sebelum ini? Psikologi sebelum ini? Biasa dengar? Siapa yang biasa dengar perkataan-perkataan ini? Ha? Tak biasa? Okey. Tak biasa? Okey. Siapa biasa dengar? Tak biasa? Okey. Lagi? Ada yang biasa dengar? John Anderson biasa dengar? Ya? Ha, siapa biasa dengar? Psikologi tak biasa dengar? Contoh, kamu stres. Kamu akan pergi jumpa orang kaunselor. Itu kita panggil kategori apa? Psikologi. Ha, kalau orang tak betul, kita panggil orang tu psycho. Ha, dia ni psycho lah sikit. Bahasa biasa kita panggil orang gila lah. Ha, tu. Ha, dia ni tak boleh cakap dengan dia. Dia ni psycho sikit. Ha, tak apa betul lah tu. Ha, tu psikologi. Psikologi ini adalah ilmu kemanusiaan.
Kita bila kita nak bercakap dengan orang, kita kena tengok orang tu dulu, psikologi dia, mood dia macam mana. Kalau orang yang jenis garang, kamu nak mula bercakap dengan dia, kena tengok psikologi. Orang yang pendiam, kamu kena tengok psikologi. Bukan kamu jenis cakap terus macam tu, tak boleh. Begitu juga dalam kita belajar hubungan etnik, kita kena faham dahulu psikologi sosial yang dia merentas antara etnik. Dia merentas dari segi pemisahan fizikal. Fizikal ni bukan fizikal diri kita. Fizikal kawasan kita duduk, kedudukan geografi. Sebab itu, psikologi sosial ini, orang pantai timur dengan orang selatan berbeza. Orang utara dengan orang selatan berbeza. Kerana pemisahan fizikal kita. Bahasa yang kita guna pun berbeza. Bahasa orang utara guna berbeza dengan bahasa orang pantai timur guna. Bahasa orang pantai timur guna berbeza dengan bahasa orang selatan guna. Itu maksud dia. Dalam aspek psikologi. Ya, sebab itu kalau kamu ini datang dari negeri yang berbeza-beza, kamu kena memahami, merentas pemisahan fizikal dengan psikologi lebih dahulu sebelum kamu nak kenal masyarakat pelbagai etnik. Ya, okay, contohnya ada bahasalah, plastik. Kita guna plastik, tapi orang utara panggil kampit, tapi orang selatan dia panggil plastik juga. Tapi orang pantai timur dia tak panggil plastik. Dia panggil apa? Orang pantai timur. Muaz, Arif, orang pantai timur panggil plastik apa? Nah, ni nak kenal psikologi sosial ni. Orang utara dia panggil kampik. Orang pantai timur dia panggil apa? Plastik. Ni nak kenal psikologi sosial ni. Dia panggil apa? Khairul Hazim. Wardah, plastik. Dia panggil apa? Dia panggil apa? Plastik? Tak. Orang pantai timur panggil apa? Plastik. The slang-slang ada lain sikit. Dia ada G. Ya, dia ada. Ya, good. Supik. Tapi kalau plastik tu, okey, kalau plastik tu dia bunyi, panggil apa? Supik uak. Uak ataupun supik glenyang. Glenyang tu gatal, macam bunyi ik macam tu. Tapi orang utara dia panggil kampit plastik. Macam tu, supik. Okey. Itu dari segi psikologi sosial. Sebab itu pentingnya kamu menjiwai rakan-rakan kamu yang menggunakan pakai bahasa yang berbeza sebelum kamu menjalin kerjasama, memahami hubungan dalam unity in diversity. Unik sebenarnya. Ada juga perkataan-perkataan yang dia guna bahasa biasa tapi di negeri tertentu dia dianggap bahasa lucah pun ada. Perlu kita kena tahu. Contoh kalau kamu pergi ke Indonesia, kita kalau kita hormati orang, kita guna bahasa apa yang dihormati, okey, pengarah yang dihormati, yang dikasihi, Nat Chancellor yang dikasihi, macam tu. Ketua pengarah kita kata gitu. Tapi kalau di Indonesia dia kata kepala bapak. Awak jangan terkejut. Itu apa tu? Psikologi sosial. Ataupun dia kata okey, yang dihormati ibu-ibu, bapak-bapak, itu maksud dia lelaki dan perempuan. Kita panggil tuan-puan. Dia ibu-ibu, bapak-bapak dan yang dikasihi kepala bapak. Tapi bagi orang utara, kepala bapak itu sesuatu yang dia sangat marah dekat seseorang. Dia akan kata kepala bapak engkau, macam tu. Jadi perbezaan psikologi sosial ini perlu difahami oleh pelajar, ya. Yang kedua, antropologi sosiologi. Kita belajar macam mana mengetahui manusia ini dari segi kemasyarakatan, dari segi persekitaran. Sosiologi kita belajar kemasyarakatan, antropologi kita belajar persekitaran, ya, alam sekitar dan sebagainya. Itu maksudnya. Ontologi kita belajar bagaimana nak mengurus, menyusun perbezaan keadaan.
daripada masyarakat dalam keadaan yang tidak selesa menjadi selesa, masyarakat yang dalam kucar-kacir menjadi masyarakat yang seimbang, masyarakat yang miskin kita cuba ubah suai dia menjadi kehidupan yang lebih selesa. Dia bagi tahu kat sini kemewahan material lah. Okey, itu dari segi bahasa yang kita kena belajar. Selain daripada itu juga, kamu akan diajar bagaimana takrifan harian ataupun takrifan autoriti. Takrifan harian ini adalah berkaitan dengan ini. Apa sahaja kita alami dalam kehidupan kita seharian. Contoh dia bagi orang Melayu bertutur bahasa Melayu. Takrifan harian. Tapi dia bagi sini contoh Melayu sebagian bertutur dalam bahasa Inggeris. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi adakah dia layak dipanggil Melayu? Layak. Cuma dia boleh menguasai lebih daripada bahasa. Tak ada masalah. Tapi jangan tak tahu bahasa Melayu. Itu bermasalah. Okey. Selain daripada itu, autoriti ini dia bersifat tetap. Autoriti. Contohnya, majoriti orang Melayu adalah agama Islam. Bertutur bahasa Melayu, mengamal adat resam Melayu dan budaya Melayu. Okay, autoriti contoh kedua saya bagi. Majoritinya orang India beragama Hindu. Majoritinya. Tapi ada juga orang India beragama Kristian, beragama selain daripada agama Hindu, Sikh dan sebagainya. Dia bersifat tetap. Contoh lagi saya bagi. Majoriti orang Cina beragama Buddha. Tapi ada juga orang Cina beragama selain daripada agama Buddha. Iaitu ada Islam, ada yang Kristian dan sebagainya. Dia bersifat tetap bagi sesuatu kaum itu. Itu autoriti ya. Okey. Harian, dia adalah masyarakat awam yang berbeza dalam kehidupan seharian. Dia mengikut etnisiti yang berbeza-beza. Okey. Ini adalah dinamika, perubahan yang berlaku di antara etnik ya. Kalau awak tengok kat sini awak akan pening, tak payah. Nanti saya akan bagi apa carta apa peta minda kepada kamu dalam ULEN nanti. Saya belum buat lagi, saya akan bagi nanti dasar-dasar ni kita akan belajar kemudian. Ini adalah era kesempatan sosial, macam mana selepas daripada kita mengalami era harmonis, kita berada dalam penjajahan 446 tahun. 441 tahun, 446 tahun, kita akannya menjadi kembali penyatuan. Apakah kunci kesempatan sosial nanti kita akan belajar. Okey, bagaimana masyarakat Malaysia ni matang, dia suka bertikam lidah, dia suka berhujah. Sama ada sekarang ledakan teknologi, dahulu dia bersemang di kedai kopi, di rumah-rumah, di kampung-kampung, di kedai-kedai. Tapi kini dia boleh bertikam lidah melalui teknologi. WhatsApp, Telegram, YouTube dan sebagainya. Tetapi dia tidak berparang. Itu maksud dia masyarakat Malaysia yang matang. Kita boleh hujah dalam berkaitan berpolitik tapi kita tidak berparang. Kita boleh berhujah memberi pandangan berkaitan dengan ekonomi tapi kita tidak berparang. Mulut saja yang pergi. Itu maksud dia masyarakat kita masih lagi matang dan keterbukaan. Tapi kita diajar untuk bercakap menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Okey, ini ada konflik dia. Ini cerita dia lama sebab dalam buku pun memang agak lama. Konflik macam mana Malaysia mengalami, Sri Lanka mengalami. Ini indeks global dia. Ini adalah masyarakat pelbagai etnik. Semenanjung Malaysia, dialek dia berbeza, Sabah dialek dia berbeza, Sarawak dialek dia berbeza. Ni indeks tak boleh tengok sangat. Ni adalah portret hubungan etnik di Malaysia. Kita majoritinya berada dalam keadaan yang aman. Walaupun kadang-kadang berlaku ketidakstabilan politik, ekonomi dan sosial, dia masih lagi kita boleh bertegur sapa. Masih lagi kita boleh pergi kedai supermarket yang berbeza etnik. Itu maksud dia. Walaupun kita dalam keadaan aman, kita diuji dengan keadaan sekarang pandemik COVID-19. Sudah tentu dia menjadi masalah kepada kita. Termasuk dah dalam masalah pembelajaran dengan pelajar pada masa kini. Ya, susah kita nak face to face, susah kita nak berdiskusi. Okey. Selain daripada itu, kita boleh lihat lagi keadaan
Bagaimana kesepaduan itu melihat daripada kepelbagaian masyarakat, ya, memahami hubungan etnik dan konsep kesepaduan sosial, okay, saling berkait di antara satu dengan yang lain, dan kita boleh lihat juga akal sekali. Apakah yang kita perlu ada adalah kita perlu memahami perbezaan kepelbagaian budaya, unity in diversity dalam keadaan yang baik, ya. Okay, last kali kesimpulan dia, kita nak melihat masyarakat Malaysia ini mewujudkan perpaduan, tapi perpaduan yang berada sekarang ini dalam work in progress. Kita masih lagi nak betulkan hubungan di antara etnik. Bukan kata tak ada, ada. Ada yang sangat baik hubungan di kalangan masyarakat Melayu, Cina, India dan juga etnik-etnik lain. Ada yang rencang, terutama di kawasan-kawasan bandar. Dia tak tegur siapa. Kawasan-kawasan perumahan, dia tak tegur siapa. Yang dia penting, duit. Ada hari ini. Awak tengok masyarakat Melayu pun ada, masyarakat Cina pun lagi banyak, masyarakat India dan sebagainya. Yang pentingkan kewangan. Hubungan tu dia tak penting. Yang ini dia akan jadi masalah kepada Malaysia pada satu ketika nanti. Eh? Hubungan etnik di Malaysia perlu dilihat dalam konteks dimensi yang besar. Dimensi yang besar ini kesepadan sosial. Orang Melayu, orang Cina, orang India dan etnik-etnik lain perlu hidup bersatu padu. Perlu ada nilai tolak ansur. Perlu ada nilai kerjasama. Dan masalah-masalah itu kita perlu kurangkan. Kita perlu mencari titik-titik persamaan yang boleh membawa kita kepada kesepadan sosial sebagai satu formula kesejahteraan masyarakat pelbagai etnik. Ya, okay. Saya berhenti dekat sini dahulu, kelas Webex. Pelajar perlu masuk kat dalam ULearn atau pelajar boleh saja bagi kat dalam ULearn tajuk dahulu. Saya akan tengok pelajar punya tajuk kat dalam ULearn. Okey, selepas daripada ni, pelajar keluar daripada Webex, pelajar perlu sehingga habis pukul 1. Pelajar boleh belajar sendiri. Tak kisahlah kamu nak masuk 5 minit ke 10 minit ke dalam ULearn, wajib berbincang kat dalam saya buat forum berkaitan tajuk tugasan dan saya akan bertanya selepas kamu dah bincang dengan ahli kumpulan kamu, ahli kumpulan kamu seperti mana dalam WhatsApp kamu bagi dan saya kalaunya kamu ada perubahan kamu bagi tahu kepada saya dan saya akan type untuk minggu hadapan untuk keseluruhan. Tajuk mesti siap hari ini. Dan bila siap, kamu dah boleh tulis dalam ULearn. Bagi feedback dalam ULearn dan kamu boleh tulis dalam WhatsApp. Ya, kehadiran saya akan capture kejap lagi. Ha, biasanya saya tengok dalam ni seorang tak pernah masuk. Dia tak tahu dia duduk kat mana. Dia duduk kat kawan dia ke dia duduk kat mana. Eh, nanti kamu ni takut besok kamu nak naik markah ke susah. Eh, pelajar perlu hadir. Kalau kamu tak hadir ni susah nanti. Kamu boleh jadi fail ni. Ni pelajar tahun 4 fail lah ni. Kat mana kamu nak dapat? Eh? Sebab kamu 14 orang tapi sentiasa tak masuk. Eh? Okay, jadi make sure ada apa-apa nak tanya, kita nak habiskan kelas pada waktu sekarang. Pelajar ada nak tanya apa-apa? Pelajar tak boleh bertanya dalam forum nanti, ya. Kalau dah ada tajuk bincang di WhatsApp tadi, boleh Faris, kamu kena tag juga, masuk juga dalam forum. Semua pelajar perlu masuk di dalam forum. Tapi kamu nak masuk kejap lagi ke, kamu nak masuk 10 minit lagi ke, kamu nak masuk 5 minit sebelum tak akan terpulang pada kamu. Tapi pelajar mesti enter nama dalam forum. Sebab bila pelajar tak enter tu maksudnya kamu punya markah untuk kerjasama tu saya akan tick dah. Tak ada. Perlu perbincangan, nak masuk waktu mana tak kisah sebab dia acronize. Macam sekarang wajib masuk semua sebab dia synchronize. Ya? Janji selepas pukul 11, selepas pukul 1 kamu tak boleh, tak perlu masuk dah. Kamu masuk ULearn tu hanya untuk dapatkan knowledge saja, dapatkan input, dapatkan slide boleh. Untuk forum, kamu kena masuk waktu sekarang sehingga sebelum pukul 1. Waktu mana kamu nak masuk awal ke apa, tak terpulang pada awak. Eh? Okey, itu saja.
Bagi tajuk. Tajuk tak nak pendek macam budak sekolah tadi. Tajuk macam kepelbagaian. Tak mau gitu. Tajuk mesti isu dan cabaran masyarakat etnik dalam mendepani pandemik COVID-19. Tu tajuk dia. Macam tu. Kamu bagi je tajuk, saya akan betulkan tajuk kamu. Make sure pilih 2-3 tajuk dalam grup kamu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum dan selamat tengah hari.